Pelakon Alif Hadi menafikan dia adalah orang ketiga yang menyebabkan keretakan rumah tangga kekasihnya, Yasmin Hani, hingga pelakon itu bercerai. Alif 34 berkata, karakter dan sikap Yasmin yang positif membuatkan dia lebih mudah untuk mendekati ibu tunggal kepada dua sebelum anak itu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Buat masa ini, saya belum lagi menerima sebarang komen menuduh saya sebagai punca perceraian Yasmin, apatah lagi kami mula rapat pada awal tahun ini, sikapnya itu yang membuatkan saya senang untuk mendekati Yasmin. Walaupun jarak usia kami 9 tahun, namun tidak terasa perbezaan umur itu, kerana sikap dan perangai Yasmin, boleh dikatakan, saya senang berkawan dan rapat dengan Yasmin. Fokus ketika ini adalah anak-anak Yasmin, yang memerlukan perhatian akibat perceraian yang baru saja berlaku, kami berdua tidak mahu anak-anak Yasmin tertekan dan terkejut pula, katanya. Alif mengakui rapat dengan Yasmin, namun belum mempunyai sebarang perancangan untuk mendirikan rumah tangga dalam tempoh terdekat ini. Alif berkata, dia enggan terburu-buru, sebaliknya mahu mengambil hati dua anak Yasmin itu, sebelum mereka membawa hubungan ke fasa seterusnya. Kami pernah mengalami kegagalan rumah tangga, dan itu menjadikan kami lebih matang dalam hubungan dan tindak tanduk. Semestinya kami memohon semua yang mendoakan yang baik-baik buat kami, insya Allah sekiranya ada rezeki nanti, pasti kami akan maklumkan kepada semua, katanya lagi.